kalian biasa bersamaan dengan terjadinya lumpur lapindo. Ya, pertama mereka yang gali apa sumur kecil, ternyata kok airnya keluar itu kok panas gitu, pertama lumpur, masyarakat itu takut. Akhirnya mereka mikirnya apa, terjadi lapindo juga gitu. Akhirnya nama-nama kenamaan, akhirnya bersih. Wah, ini air hangat harus diperbesar. Sini adalah sumber air panas kedua di dekat yang di bawah yang sudah dibangun sebagai tempat pemandian, dan sumber air panas yang di sini agak lebih banyak sekali sumbernya, sehingga mungkin kalau dikembangkan untuk pariwisata bisa lebih mendatangkan turis lokal maupun mancanegara untuk hadir dan bisa datang ke Pulau Bawean ini. Potensi lain dari Pulau Bawean adalah sumber daya alam, yaitu batu-batu cadas yang ternyata ada yang menganggap sebagai batu marmer atau batu onyx. Seperti di belakang saya, bongkahan batu besar ini merupakan hasil penggalian. Dan tidak jauh saya berada, Anda bisa lihat alat berat bekerja untuk melakukan pembongkaran atau melakukan eksplorasi batu-batu yang dianggap sebagai batu mulia. Sekarang saya ada di tempat wisata seperti yang tertulis di sini, Jerat Lanjeng. Lanjeng. Jerat itu artinya makam. Panjang. Lanjeng itu artinya panjang. Jadi makam yang panjang. Makam panjang. Dan memang ada satu makam di sini yang ukurannya panjang, tidak seperti ukuran makam pada umumnya. Kita lihat. Ini adalah makam. Ini posisi kepala. Dan langsung ke arah kaki itu. Kita hitung langkah ya. 1, 2, 3 langkah makam panjang yang ada di Pulau Bawean. Pak adalah untuk yang makam panjang ini, cerita rakyatnya itu bagaimana, cerita makam panjang itu? Dulunya saya dengar ceritanya itu berkelahi itu. Jadi udah meninggal katanya. Jadi itu makam satu orang atau dua orang? Satu orang. Satu orang. Satunya ada di sana. Dimana? Doro. Itu Doro di sana Sembodo. Doro itunya. Makam panjang ini ada berapa meter? Ada. Belum hitung. Belum hitung. Tapi ini makam satu orang ya? Satu orang.
pertempurannya panjang. Panjang. Tapi dan sama Pak, kalau diukur di sana masih keadaan di sini kurang, dari sini ke sana panjang. Jadi ukurannya itu tidak pernah pas. Tidak pernah.